Oke, kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih ya, kedatangan paket lagi kawan-kawan. Ini paket apa aja kawan-kawan? Simak terus videonya ya kawan-kawan. Nah, untuk sellernya ini dia nih, ada namanya. Nih, Mas2.com. Nah, yaitu ya, terlihat Mas2.com. Jadi sebelum lanjut, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sellernya sama kurirnya juga ya kawan-kawan. Oke, lanjut, kita langsung eksekusi. Kita saksikan yang mau lewat. Ceng ceng. Nah, oke, kita lanjut lagi eksekusi kawan-kawan. Simak terus biar nggak penasaran isinya apa aja. Ini untuk persiapan merakit unit uklik lagi ya kawan-kawan. Jeng jeng, ini dia penampakannya ya kawan-kawan. Oke, ini ada pir satu set ya, itu ada pir keong, kemudian ada seal, ada picu trigger juga nih kawan-kawan. Oke, kita lanjut taruh dulu. Selanjutnya ada, oh ini ada bisir nih kawan-kawan. Bisir dari elepan yang CNC, katanya sih CNC presisi katanya, tapi nanti akan kita langsung pasangkan peredamnya nanti ya, hasilnya seperti apa. Mantap mantul, kita taruh lagi, lanjut lagi. Ceng ceng. Selanjutnya ada peredam. Peredam apa? Oh, iki. Ini dia Basnel HW100. Jos kandos. Oke, kita taruh lagi. Lanjut yang berikutnya. Nah, ini dulu nih, ada grendel model tiup. Pokok ke mantul kawan-kawan, just kandos. Dan ini dia intinya. Nah, sip, ada chamber dari elepan ya, warna biru. Wis mengkilat pokok ke jos gandos, pokok ke mantul. Oke, sebelum saya akhiri, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat kawan-kawan semuanya yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam jos gandos, salam jedor.